jalan-jalan di kota Palangkaraya pada pukul 7.40. Jam sebegini biasanya sudah cerah, tapi ini mulai kabut asap atau tanda-tanda bahwa kota Palangkaraya akan mengalami musim kemarau. Matahari belum begitu terlihat banget. Di sepanjang jalan Yosudarso ada pom bensin. Harus pelan-pelan masuki perbatasan, masuki daerah area Universitas Palangkaraya. Kita terus, kita coba untuk sampai ke arah menuju bundaran. Tanaman di sekitar trotoar lumayan bagus, hijau. Lampu merah, guys. Kita stop dulu. Lampu merah jangan ditabrak. Lampu hijau. Kita jalan lagi. Suasana pagi kota Palangkaraya sekitar jalan Yosudarso. Kita akan coba lihat gimana kesibukan. Mobil, guys, kita harus hati-hati. Kita bukan satu-satunya pengguna jalan. Masih banyak yang lain juga ingin memanfaatkan fasilitas negara. Semua masyarakat, rakyat berhak untuk menggunakannya. Kita harus taat aturan hukum, aturan lalu lintas, biar kita mengendarai mobil atau berkendara bisa dalam keadaan selamat, tanpa ada gangguan, tanpa ada masalah. Pelan-pelan tapi selamat. Tapi akan lebih bagus cepat tapi selamat. Begitu, guys. Ya, up to you. Mana yang kalian pilih? Mana yang saudara pilih? Ini akan memasuki sebelah kanan ada hotel dan tingkat. Kita akan bertemu lagi dengan lampu merah. Pelan-pelan. Kita harus mengambil jalan kanan, guys. Belok. Kita masuk ke jalan Tamrin.
Nah, ada kawan. Jalan Imam Bonjol. Simpang Tanggering. Sekian laporan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.